بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد بس كلين جماعة صلاة Maghrib rahimani wa rahimakumullah ya. Ta'amul Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a umumin nisa ya. Muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para kaum wanita ya. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada umat ini agar berbuat baik kepada para wanita ya dalam hadis yang sahih akhrajahu Tirmizi Ibnu Majah dan yang lainnya ya kata Nabi kepada para sahabat ala wastausu bin nisa ya khaira. Kata Nabi ala tauhila ya aku wasiatkan kepada kalian agar berbuat baik kepada para sahabat, uh, kepada para wanita ya. Fi riwayatin ya tawasu bihinna warfaquhunna warfaqu bihinna wasanu asratihinna. Kata Nabi kepada para sahabat ya berusahat kepada mereka ber, ber, berbuat baik kepada mereka lembut kepada mereka ini wasiat kepada para uh, sahabat dan juga umatnya ini agar berbuat baik kepada para wanita ya kemudian juga Nabi ya, menganggap wanita merupakan syakoh syakoh ikhur ya, apa syakoh dikatakan apa namanya kembarannya ya. saudaranya laki-laki ya. bahkan seluruh asal syariat antara laki dan perempuan itu asalnya sama tidak ada perbedaan seluruhnya asalnya itu kecuali ada dalil yang dikatakan membedakan asal perintah adalah sama laki atau perempuan asalnya agama ini ya kecuali ada dalil yang membedakannya ya yang membedakan antara laki dan perempuan ya dari amarah dikatakan apa namanya al ansor ya ya dia datang kepada Nabi dan dia berkata ya Rasulullah ma aku melihat segala sesuatu ya kecuali bagi laki-laki kita -laki. ya. kata dia wa ma aranisa ya dukur bisa akabit kami tidak melihat kata kata beliau ya perempuan jarang disebut-sebut ya. ini ada seorang perempuan sahabia datang pada rasulullah dikatakan mengadukan bahwa segala sesuatu sholat untuk laki-laki semuanya perempuan jangan disebut-sebut maka turunlah dikatakan surah uh, ayat dalam surah Al Ahzab ayat 30 dikatakan 5. lihat ini turun sebab turunnya adalah ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi menjelaskan mengatakan bahwa seolah semuanya bagi laki-laki yang -laki, disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Apa kata Allah kepada Nabi ya? Innal muslimina wal muslimat ya? wal mu'minina wal mu'minat wal qanitu wal qanitat صالقين وصالقات وصابين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات وصايمين وصايمات والحافيين فروجهن والحافظات والذاكرين الله كثر الذكرات اعد الله لهم مغفره و عظيما عظيمه الله سبحانه وتعالى مسلم مسلمات مؤمن مؤمنات قانتين والقانتات صالقين والصالقات Sohimin, imat ya, Allah sebutkan sama semuanya, tidak ada perbedaan. Apa kata Allah bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Maka asal perintah adalah sama kecuali dikatakan ada dalil yang membedakan. Contoh, ya, yeah. perempuan sopnya yang yang lebih utama adalah paling belakang, laki-laki yang paling depan. Tapi ini kata pertama syaratnya adalah jika dikatakan laki-laki perempuan bergabung jadi satu di masjid tidak ada penghalang, tidak ada hijab, maka sebaik-baik perempuan adalah yang paling belakang sofnya, ya, yang paling bak, yang paling abdol itu. Tapi kalau laki-laki tetap dikatakan yang paling depan yang paling abdol, yang paling buruk yang paling belakang. Tetapi kalau kata pertama kalau dikatakan ada hijab, ada penghalang, maka yang paling baik paling depan, tetap bagi perempuan juga di antara yang mengkhususkan laki dan perempuan ya. Begitu juga ketika dikatakan tasfik, apa tasfik? Ketika ada seorang imam yang dikatakan lupa apakah gerakan atau dikatakan ruku atau yang lainnya. Laki-laki mengingat dengan subhanallah, perempuan dengan tasfik. Ini kapan? Jika laki-laki ya, imam laki-laki keliru atau lupa ada jamaah perempuan. Maka perempuan tasfik begini. Laki-laki dikatakan tasbih. Tetapi jika dikatakan seluruhnya perempuan tidak ada laki-laki. Maka kembali ke asal subhanallah. Yeah. Begitu pula apa namanya yang lainnya. <tuh> Contoh dikatakan apa namanya ketika ruko takbir sama dengan laki-laki. Yeah. Nangkat tangan begini. Yeah. Bukan 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 begini tapi begini. Bukan dia Ketika sujud bukan apa berdekap tidak demikian. Maka kata perempuan adalah yang sudahlah adalah sama dengan kaum laki-laki. Kecuali ada yang membedakannya ya. Kemudian juga Nabi eh, berbiat kepada para apa pada wanita dalam Islam karena Nabi na hunna, ya. Al Islami kama yubaya Nabi membiat para wanita sama dengan membiat laki-laki. Ketika berbiat ya, hanya saja kata apa namanya Nabi tidak bersalaman dengan wanita. Ini yang membedakan. Sama-sama berbeat, tetapi Nabi tidak kita sofah dengan mereka. Apa itu bersalaman dengan perempuan? Ya. Yeah. Bahkan dilihat apa namanya ketika dalam surah al mumtahana dia yeah, kata Allah ya yeah, ayat yang ke-12 ya yeah, hai nabi kata Allah apabila datang kepada mukmin ya yeah, yang berbiat kepadamu ya ala Allah yusrikna billahi syai'a wala yasrukna wala yaznina wala yaf'alna awla, wala yaqul aula wala yatina bi yaftalina ya baina aidihina wa arjulihinna wala fi ma'rufin fa baina hunna ya wastaghfir lahunna Allah inna Allah ghafurur rahiman ini biatnya sama ya tidak boleh berbuat syirik ya tidak membunuh tidak mencuri tidak berbuat jina tidak membunuh dikatakan anak dan tidak melakukan kedustaan dengan sengaja baik dengan tangan dengan kakinya dan tidak berbuat kepada orang yang salam ya dalam hal yang ma'ruf gitu ya maka kata fabayanah maka mereka dan boleh untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Maha lagi Maha Penyayang jadi biar sama isinya ya. Cuman bagaimana kefiahnya beda be Laki-laki berjabat tangan dengan Nabi. Ya, berjabat ketika berbiat. Tapi dengan perempuan maka tidak. Ya. Walaupun isinya sama namun caranya dikatakan yang yang berbeda ya. Bahkan <coughs> dari apa namanya eh, uh, Umaymah ya binti Raqiqah ya. Ia berkata aku melihat Nabi Sallam ya, dengan para wanita ada ansar ingin berbicara kepada Nabi Sallam. Fakunya ya Rasulullah kata para mereka, ya nuba ya anak, ya nuba nuba nyuka, nuba nyuka, ala ala ruska bila wala nusrik, wala najni kata perempuan kepada Rasulullah ya Rasulullah kami berbicara kepadamu tidak berbuat syirik, tidak mencuri dan tidak berzina dan tidak melakukan apa-apa perbuatan yang buhtan mengada-ada ya itu kata mereka ya e, dan kami tidak maksud kepadamu dalam hal yang ma'ruf ya maka fakola fima istatantun katakan hal-hal yang kalian mampu ya dan kalian juga apa namanya yang kalian mampu bisa dan mampu kata Nabi berbiat itu kemudian e, kata malaikat ya Rasulullah kuna Allah wa rasuluhu arhamu Wahalu manubanyu kaya Rasulullah. Mari kita berbiat ya Rasulullah. Kata mereka, ada berjabat tangan ketika itu. Apa kata Nabi kepada mereka? Kalau salam ini lausof ya Aku tidak bersalaman dengan wanita. Ketika mereka ngajak berbiat bersalaman kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya. Halu manubanyu kaya Rasulullah. Mari kita bersalaman ya Rasulullah. Ketika berbiat ya. Apa kata Nabi? Ya. Ini lausofiyahunis aku tidak bersalaman dengan wanita. Lihat Nabi tidak bertemu dengan wanita, ya kecuali dengan mahram, istrinya, ya bibinya, mahramnya, ya seperti itu. Maka tidak tidak masalah, nggak haram, ya. Apa kata ini in nama kauli lima tima maratin atau imroatin kauli li imroatin wahidah kata Nabi perkataanku untuk seratus wanita seperti perkataanku dengan suatu wanita. Ya. Nabi tidak berbeda dengan Perjabatan tangan. Beda dengan laki-laki, laki-laki berjabatan tangan itu berbeda Perempuan tidak. Maka dia mengatakan, aku tidak bersalah dengan wanita. Ya. Inna maqawli, kata Nabi, perkataanku. Ya. Bagi ya satu wanita sama dengan satu orang wanita. Ya. Nabi tidak bersalah dengan wanita. Ya. Karena memang dalam riwayat yang sahih Nabi mengatakan apa? Seorang laki-laki kata Rasulullah ditusuk kepalanya dengan jarum besi. Lebih baik bagi dia daripada menyentuh perempuan yang tidak haram halal dia sentuh yang bukan mahram. Maka tidak ada sunnah apa sekalian, tidak ada syariat dia bersalaman antara laki-laki dengan wanita kecuali mahram. Ya, yeah nggak ada. Ini kalau udah balik kalau anak-anak ya masalah ya. anak-anak yang masih berubah tidak dan kalau kita yang kepada yang bukan mahram ya tetangga nggak ada sunnah, nggak ada sunnah. Makanya mengatakan seorang laki-laki ditusuk ketanda kepada dengan jerum besi ya lebih baik bagi daripada bersuara seorang wanita yang bukan mahram ini tidak hal bagi dia sentuh ya. Maka juga Aisyah pernah mengatakan ya ya la kata Aisyah wallahi Mama masad ya rasulullah sallam ya imratin qattu ghairi ana bayanahu nabi salam ya ghairu annahu bayanahu bisalam kata nabi kepada apa kata Aisyah tidak demi Allah kata Aisyah ya nabi tidak pernah menyentuh tangannya dengan wanita sekalipun Mama set ya Rasulullah ya ada imrati cotton. Nabi tidak demi Allah kata Aisyah. Nabi enggak pernah menyentuh tangan wanita sekalipun, kecuali mahram ya, istrinya, anak putrinya, bibinya dan seterusnya. Kedelarangan ya. Apa kata beliau ya? Ketika dikatakan berbiat cukup dengan perkataan. Ya. dengan perkataan. Laki-laki maka berjabatan tangan maka itulah sunnahnya demikian ya. Maka dikatakan ya wa wallahi ala illa bima Di dalam demi Allah dikatakan Allah nabi tidak pernah memegang wanita kecuali apa yang Allah perintahkan apa? Ngomongnya dengan perkataan. Ketika berbiat bukan dengan dengan perbuatan dengan memegang tangan mereka ya. ay dari kalaman ya Fakat air kata perempuan adalah Nabi itu hanya berbicara saja kita berbicara dengan panitia, berbicara omongan saja ya. La musafahatan biar tidak berjabatan tangan dengan mereka ya. Sebagaimana laki-laki dengan laki-laki ya seperti itu ya. Maka ya tidak ada sunnah kalian ya. Baik kaum muslimin ya berjabat tangan laki dengan perempuan. Yang sunnah laki-laki sama laki-laki berpelukan silakan. Tapi kalau laki, laki sama perempuan maka tidak boleh kecuali haram bagi mereka, ya, anak putrinya, bibinya, istrinya, ya orang tuanya, dan yang lainnya. Maka nggak larangan. ya. Tapi kalau yang tidak marah maka tidak halal, ya. Tidak seperti sekarang ya. ya, para tangan kiai, para disiumi. <gih> ya, sampai ludes gitu ya. Ini nggak ada sunnahnya, ya. Gak ada sunnahnya. Kadang-kadang ada anggapan ya, kalau tidak mencium tangan seorang guru, ya kayaknya nggak sopan, anggapannya nggak sopan, kurang beradab, bukan kurang beradab, justru sudah tidak beradab itu. Yeah. kalau dia tidak menyentuh, maka dikatakan berpahala yeah. kalau dia menyentuh, maka dia berdosa. mana yang lebih afdol? Yeah. Menyium, atau dikatakan dibiarkan, maka dibiarkan jangan menyentuhnya, yeah. jangan mau disentuh ya. Yeah. maka dari riwayat ya, yeah, ketika apa namanya Nabi ya yeah, ada seorang wanita memberikan kitab, ya yeah, mungkin tidak kelihatan, Nabi menyentuhnya. Kesentuh, ya apa Nabi? Apa kata di tangan kita perempuan? Ya. Kata dia perempuan. Ya. Kata Nabi kalau tangan perempuan, daknya dikasih apa namanya apa pacar kuku. Ini sunnah, ya untuk membedakanlah dengan tangan perempuan. Maka perempuan boleh memakai apa namanya pacar kuku itu. ya Dengan dari apa namanya hana itu ya. Kemudian Nabi juga dikatakan bermuamalah sama mereka dengan cara yang lembut. Bahkan Nabi mengatakan kepada seorang ya laki-laki ya ya an jashah ya sokan bil bil qawarir ya. artinya kata Nabi kepada sahabat ini ya ya an jashah wa ya irfaq bil qawarir berbuat lembutlah bersama para wanita al qawarir itu dikatakan istilah sebutan istilah ya jadi perempuan itu Nabi istilahkan dengan kewarir, apa kewarir, gelas-gelas kaca dengan botol, dengan gelas-gelas, apalagi gelas-gelas yang terbuat dari kaca, itu namanya merupakan seperti itu. Maka kata Nabi berbuat lembutlah dengan mereka. Kalau keras maka akan pecah, itulah kata Nabi. Maka kata Nabi kepada Anjashah, waihak irfak bil kewarir, irfak berbuat lembutlah dengan para wanita. Kemudian Nabi juga mensifati memuji perempuan kures ya dengan sifat-sifat yang baik. Apa kata Nabi kepada mereka ya sebaik perempuan adalah yang laki-laki ibil yang bisa mengendarai unta. Nggak ada larangan perempuan bermain kendaraan naik unta naik apa naik kuda naik motor naik mobil nggak ada larangan ya naik sepeda ya karena khairun rakyat naik sebaik perempuan yang bisa mengendarai unta kata Nabi kemudian juga menyebutkan sebaik sesoleh soleh wa adalah soleh apa namanya perempuan Quraish, wa soleh nisa'i Quraishin, ya. perempuan kures kenapa kadang mereka senantiasa menjaga anak, -anak terhadap anak-anak kecil ya. terhadap anak, anak, yang masih kecil ya telah pada para wanita dikatakan apa namanya Quraish, ya kemudian Nabi juga menganjurkan kepada wanita untuk belajar, untuk ngaji, ya, yeah. untuk ngaji, yeah. dari, ya. Dari abisnya menceritakan menceritakannya, Bila ada seorang perempuan ada teman -teman, yeah. dan dia berkata Ya Rasulullah, laki-laki yeah. dikatakan yeah, datang, pergi, datang, mengambil ilmu darimu, yeah. sementara para wanita jarang, jarang mendapatkan ilmu dari nabi kerjaan berkumpul ya maka kata berikanlah ya, kepada kami satu hari saja kata, kata perempuan tersebut agar kami bisa ngaji bersama ya Rasulullah kata perempuan apa nabi kepada mereka istimewa nabi berkumpullah kalian di hari idul itu di kadawakada di tempat ini kata nabi dan nabi suruh kepada mereka untuk berkumpul di hari tertentu dan tempat tertentu maka mereka pun berkumpul akhirnya, adakan pengajian dulu zaman Nabi ya. sekarang, Nabi sekarang banyak kepala perempuan yang ngaji. Justru ya, uh, jarang laki-laki yang ngaji. Ya. Kemudian antara isi dikatakan ketika itu isinya adalah lebih kepada mereka maminkunna imratun taqaddamu bayna yadayha min waladiha lam yablu alahunsa ya alhamdulillah illa karena hijabal mina'ar kata tidaklah kata Nabi diantara wanita yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil yang belum balik tiga anak apa Nabi? kecuali anak itu menjadi penghalang bagi dari api neraka ini bagi ibu-ibu ya jadi kita kaum laki-laki itu sama ya bapak dan ibunya yang ditinggal mati oleh anaknya masih kecil yang belum balik terakhir pemaka menjadi hijab dari api neraka. Subhanallah ya. Maka kata mereka ya Rasulullah, bagaimana kalau dua? senen, ya. Kalau senen, wasnin, senen juga dua sama kata Rasulullah. Namun tidak menyamakan tentang satu orang yang meninggal dunia ya. Kemudian juga kata para ulama menjelaskan anak tufal muslimina fil jannah bahwasanya anak an orang muslim yang meninggal di masih kecil, masa kecil maka di di surga. Ya mengatakan menjadi hijab dari api neraka ya. Kemudian yang juga ya berusaha ya kepada mereka agar mengingatkan para wanita, mengingatkan. Ya. Di antara jendela dari Jabir menceritakan ya uh, kata beliau aku menyaksikan bersama Nabi dikatakan salat aib ya. Maka Nabi dikatakan di awal dengan salat sebelum khutbah. Jadi bukan khutbah dulu, baru salat enggak beda dengan sholat Jumat. Jadi kalau sholat ini itu apa sholat baru dikatakan khutbah. Maka yang ulama dalam bahasanya dikatakan uh, mendengarkan khutbah itu hukumnya sunnah bukan wajib. Berbeda dengan khutbah Jumat hukumnya wajib. Ya yeah, mendengarkan khutbah. Yeah. Tapi kalau dikatakan id maka tidak wajib sunnah sehingga jika ada di antara mereka yang mau pergi pun tidak tidak masalah ada keperluan maka tidak tidak larak. kalau Jumat maka tidak harus menghadir dikatakan khutbah ya maka di antaranya adalah isu khutbahnya setelah berkhutbah di hadapan laki-laki ya Nabi pun dikatakan pergi kepada wanita karena jauh tempatnya dulu nggak ada pengeras suara ya sehingga ketika datang laki-laki kebetulan kemudian menghampiri dikatakan jamaah para wanita di antaranya adalah kata Nabi kepada mereka tasaddaqna. Fa inna aktharakunna khatabu jahannam. Kata bersedekahlah kalian. Karena ya kebanyakan kalian adalah penghuni api neraka. Itu di antara itu khutbah para wanita. Tasaddaqna kata Nabi fa inna aktharakunna khatabu Bersedekahlah kalian kata Nabi karena kebanyakan kalian penghuni neraka jahannam. Apa kata sahabat ya kata para wanita ya Rasulullah ya lima kenapa demikian ya Rasulullah perempuan kebanyakan pun neraka ke jahalin ya Rasulullah lima ya Rasulullah kenapa demikian ya Rasulullah kala ya lian nakuna asyakah ya wa al asyirah karena kalian banyak mengeluh kata Nabi dan banyak mengkufuri suami ini alasannya bukan kufur kepada Allah tapi kufur kepada suami karena kalian banyak mengeluh kata Nabi, banyak mengeluh dan juga kufur suami. Ini alasan kenapa kata Nabi perempuan banyak penghuni api api neraka ya. Bukan berarti kebanyakan laki-laki surga enggak. Bukan juga sebaliknya demikian ya. Kemudian ya mereka mereka pun kata Jabir ya berserakah dengan ya kuli apa kuli wajahnya ketika diomong demikian mereka langsung melepaskan kulinya gelangnya cincinnya kalungnya dileparkan disedekahkan ketika itu spontan mereka luar biasa ya gimana para sahabat ya kalau zaman sekarang ada seperti itu ya kemudian juga ya e, warubama tasadak almaru biqalilin ya al Fataku Subhanahu Wa Taala wa baraka fihi fa sar min al kathir. Barangkali kata para ulama ya, sedekah seorang dengan sedekah yang sedikit Allah terima sedekahnya ya dan Allah berkahi sehingga menjadi banyak. Fa sar akthar min al daripada yang bersedekah banyak. Apa dasar kata Nabi apa? Ya. Yeah. dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Kata Nabi, Sedekah satu dirham mengalahkan sedekah seratus ribu dirham. Lihat, satu dirham ya, mengalahkan seratus ribu dirham. Ya, subhanallah. Sedekah karena satu dirham, sabakoh dirhamun miata mi alfi dirham. Sedekah satu dirham bisa mengalahkan pahalanya seratus ribu dirham. Ya. Apa kata sahabatnya Rasulullah Kaifadalik bagaimana terjadi ya Rasulullah Sedekah dikatakan 100 ribu malahkan 100 apa, juta gitu ya kata Sahabat, seperti itu. Bagaimana ya Rasulullah? Ya. Apa kata Nabi kepada mereka? Karena li Rajulin dirhamani tasadakwa biya hadimah. Seseorang memiliki dua dirham. Kata Nabi. Dia memiliki dua dirham yang dimiliki apa itu. Sedekahkan satu dirham, kemudian satunya dia makan dengan keluarganya hanya memiliki dua dirham. Satu sedekah sendiri dimakan oleh dia. Sebenarnya kata Nabi, ada pun kata Nabi ya, warajulun kata Nabi, wantala korajulun ila aradil ma mialihi ya, fakoda minhu miata al fidirham. Ada orang laki-laki ya, dia mengambil hartanya dia katakan satu ribu dirham, ya, fatasadak kobiha. Kemudian dia dengan harta tersebut. Namun masih kalah dikatakan dengan yang satu dirham. tadi. kenapa? dia milik jutaan dirham. Dia jutaan dirham. Yang diambil hanya 100.000 ribu dirham. Sementara yang tadi hanya dua dirham dia miliki. Satu dia kacau dia makan. Tidak kata Nabi, satu dirham, maka satu ribu dirham. Ya, subhanallah ya. Ini apa namanya, Nabi ya, makan demikian dia. Ya. Kemudian juga Nabi ya dikatakan mengandungkan kepada para sahabat, sahab, ya, perempuan ya. Untuk banyak persedekah. Ya. Bahkan ketika Zainab mendengar anjur Nabi itu, ya Zainab dikatakan istrinya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kul kata beliau, ya kalat ya kalau salam tasadakna ya mak Walau min hulikunna bersedekahlah kalian segenap para wanita walaupun dengan perhiasan kalian. Dikata lebih nabi kepada para sahabat ya. Maka uh, dia pun pulang, yeah. yaitu jenab, Isinya Abdullah bin Mas'ud pulang. Kemudian dia berkata kepada suaminya, Inna rajulun khafifun datayat. Kau adalah laki-laki yang miskin, kata isteri kepada suaminya. Yeah. Nabi yeah, hari ini menyuruh kepada kami untuk bersedekah. Yeah. Maka tanyakan kepada Rasulullah SAW, bolehkah seorang wanita istri bersedekah pada seorang suami? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Udah kamu aja yang bertanya kepada Rasulullah. Aku tidak mau. Ya. Ketika istri nyuruh kepada suaminya, suami tidak mau. Kata istrinya, kamu adalah yang pertama. Bal i'ti anti, kata dia. Datalah yang salah kepada Rasulullah Kemudian datang kepada Rasulullah dan ternyata di pintu rumah Nabi ada perempuan juga, ya, yang hajatnya sama dengan hajat dia, apa? Bertanya kepada Nabi, bolehkah perempuan kepada suaminya? Ya, dan karena mereka segan ya, kepada Nabi, ya, mereka pun tidak, apa namanya, nggak berani masuk, gitu ya. Kebetulan ada Bilal datang, apa namanya, kepada Nabi Salam melihat Bilal, maka berkata kepada Bilal, ya sampai kepada Nabi ada dua perempuan wanita ya ingin datang kepada 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 satu, kepadamu bolehkah seorang wanita bersedekah kepada suaminya ya maka datang dibilang kepada Nabi. ya Rasulullah di dua ada dua wanita ya satunya Ansar, satunya ditakan wanita Zainab pada Zainab kata Nabi Zainab yang mana Ayu Zainab kata Nabi Zainab yang mana ya Rasulullah Ayah Bilal kata Nabi kepada Bilal kata Bilal, Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Ya. maka Nabi mengatakan kepada mereka ya, laha ya, lahuma ajrani adul qarabah wa adus shalaqah. Kata Nabi, tak katakan kepada keduanya ya, baik keduanya mendapatkan dua pahala kata Nabi. Pahala kerabat dan pahala sedekah. Ya. Dengan kepada Bilal supaya sampai kepada dua perempuan tadi bahwa keduanya mendapat dua pahala. Pahala karabah silaturahim dan pahala dikatakan sedekah. Yeah. Maka kata ulama boleh seorang wanita jika kaya raya boleh zakat wajib kepada suaminya. Boleh. eh yeah. Kenapa? Karena yang apa namanya seorang istri tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada suami. Namun tidak sebalik tidak boleh seorang suami jakat kepada istri nggak boleh. Kenapa? Karena istri kewajiban memberi nafkah. Tapi kalau katakan istrinya kaya raya, suaminya miskin maka boleh jakat kepada istri, kepada suaminya. Begitu seorang laki-laki tidak boleh jakat kepada istri nggak boleh karena kewajiban ya. Begitu pula seorang anak tidak boleh jakat kepada orang tuanya, bapaknya nggak boleh. Atau para saudara laki-laki tidak boleh. Yeah. Tapi kalau ibunya boleh. Seorang anak laki-laki boleh jatuh pada ibunya dengan syarat. Ibunya miskin dan telah menikah dengan laki-laki yang lain. Maka boleh. Kenapa? Ketika dia bersuami. Yeah. Suaminya benar apa kepada ibunya, bukan dirinya. Tetapi kalau dia kata, tidak bersuami, ibunya. Sudah menikah suaminya maka tidak boleh zakat kepada ibunya. Seperti itu yang mengenai zakat. Maka Nabi mengatakan ya baginya mendapatkan dua pahala, pahala silaturahim dan pahala sedekah ya. Kemudian juga Nabi menganjurkan kepada mereka para sahabat untuk dikatakan banyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi kepada mereka ya? Alaikunna bitasbih wa tahlil watakdis wakad bil anamil fa inna huna masulatun mustantiqatun wala takfana watansina ar-rahma kata lebih kepada para sahabat ya para wanita sahabat ya eh, hendaknya kalian banyak bertasbih banyak bertahlil banyak bertakdis apa takdis ya. tasbih subhanallah Kemudian tahlil la ilaha illallah. Takdis adalah ucapan apa? Subuhung kudus atau subhanal malikul kudus. Ini takdis namanya. Tasbih ucapan subhanallah. Tahlil la ilaha illallah. Takdis adalah ucapan subhanal malikul kudus atau ya subuhung kudus rabbul ikat waroh maka sunnah ya maka ketika kita habis sholat fitir ya ramadan maka sunnah uh, subhanallah kudus tiga kali ya sunnah itu ketika habis sholat fitir ya apa kata nabi kemudian kepada mereka dan hitunglah dengan anamil apa anamil dengan jari lihat alaikun nabi tasbihi wa tahlil wa kata nabi ya dan kalian banyak bertasbih bertahlil bertakdis yeah. kemudian ya waqadna bil anamil wa'dudna bil anamil hitunglah dengan jari yeah. apa kata nabi fa innahunna mas'ulatun mustantiqat karena akan mas'ul akan bertanggung ditanya nanti dan akan berbicara pada hari kiamat di tangan-tangan kita ini maka sunnahnya kita dengan ini anamil okay. jari-jari ini. Ya, yeah. Subhanallah. Okay. Kemudian ini, ya, yeah. Su ini sunnah dikir ini. Ya, yeah. ketika habis sholat, ya, yeah. lulus sholat, ya. Yeah. Kenapa? Artinya kata masulat akan masul, ya, yeah. masul bertanggung jawab, ya, yeah. akan berbicara pada hari kiamat, ya. Yeah. Walatah kerjalah kan dikatakan apa namanya lupa, yeah. lalai, maka akan dilupakan rahmat, Fatansina ar rahmah. Maka apabila menjelaskan ya uh, alamil al jama dari amila am ya yaitu ini nih ujung ujung nih. Maka kan ada tiga tiga ruas nih ya. Jari tiap tiga tiga, 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 tiga tiga ruas kan satu dua tiga nih ruas. Itulah di apa lama dengan ibu jari ini Subhanallah 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 nih ini kata Nabil. Sunnah demikian. Sunnah bukan wajib ya ya. Ada pun dengan tasbih boleh gaya Ya boleh boleh saja, ya. Cuman utamai dengan ini, ya. karena masulat katanya. Ya. Tasbihnya boleh, musabihah aja boleh boleh saja. Tapi bukan sunnah, bukan sunnah dengan dengan anamil sunnah dengan amil, dengan anamil ya. Bahkan kita pelama, wayah tamilu anal murad bin binafsil anamil jumlah atau dengan dikata ada yang mengatakan dengan ini ruas ini atau juga dengan eh, apa namanya dengan ini ya bisa dengan anamil ruas ini itu kan jari ketika dikir ya awal bil mafasil ya ayat ibahamu ala atau begini ya jadi ibaham ini yang menunjuk itu ya ini seperti itu ini diantara ketika jika demikian ya. Maka Nabi maju kepada mereka untuk banyak bertasbih, bertahlil dan bertakdis, ya, dan hitung dengan dengan jari jemari, ya. Kemudian juga Nabi juga mengajar kepada mereka untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khusus bagi wanita ketika dalam keadaan sulit, dalam keadaan apa namanya uh, gundah, supaya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala, ini para wanita ya Dia antara hadis dari Asma binti Umais ya qalat ya Rasulullah qala nang salam ya ala u'allimuki kalimatin taqulihinna taquli taqulinihinna indal kharab kata Nabi kepada Asma ya aw fil karabi ya qala Allahu Allahu rabbi la usyriku bi syai'a kata Nabi kepada Asma binti Umais ya maukah aku ajarkan kepada kali kamu beberapa kalimat yang kamu ucapkan ketika mengalami kesusahan, kesedihan, kegundahan. kepada wanita ya. Dan ucapkanlah Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a atau Allahu Allahu Rabbi syarikalah Cukup boleh. Ada la syarikalah. Allahu Allahu Rabbi la syarikalah. Atau Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ini berkata pada Asra binti Umaysyah. Kenapa kata ulama? ya wa man matu sabul nisa bil karbi ya yeah. kenapa perempuan banyak mengalami kesulitan kesusahan ya yeah. kenapa sebabnya adalah mereka mengalami hamil, hamil siapa yang hamil kita kalau wanita dia ya, melahirkan, dia ya, ini kesulitan ya perempuan itu hamil, melahirkan, waktu suatu jauh dan kerasnya suami kepada dirinya, ada suami yang keras. Bahkan saya itu ada apa namanya seorang ibu-ibu uh, ya, uh, selingnya minta nasihat ya suaminya itu sampai ketika dia hamil ini ditonjok nih ini ini sampai biru ya sal ini foto saya ini ditonjok suami saya ya ketika hamil gitu. ya bagaimana apa namanya boleh saya melaporkan kepada aparat nggak apa apa kalau demikian ya sampai ini nih bengkak apa biru matanya. ini matanya yang biru ini perempuan laki-laki seorang suami seperti kelakuan pada itu yang Abu ya. Maka terlambat kenapa dikatakan Nabi ya, apa namanya menunjuk pada mereka untuk banyak diri pada Rasulullah karena mereka banyak, sebabnya adalah hamil sebab perempuan itu hamil melahirkan kesuatu zaud kerajaan suami kepada istri ya dan juga waau aw istidadu aulad alaih atau dikatakan nakalnya anak-anak kepadanya ya, berani karena anak-anak kembali -anak kepada siapa orang laki-laki itu kepada ibu ya pada dikatakan ibu berani berani mungkin apa namanya melempar mukul anak-anak kalau -anak. kepada tidak berani ya. itulah kata nabi maka mereka itu banyak mengalami kesulitan ya maka sunnah apanya banyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala ya Hewan muradu almarah, falmarah antohafid alahad. Maka makan bagi wanita kata para ulama menghafal dikira tersebut yang agung ini ya. supaya Allah menghilangkan eh, uh, mereka ya. jadi ya. Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi syia ini tidak hanya perempuan itu juga sama ya ketika malam mengatakan maksudnya membaca kalimat tersebut ya kemudian juga ya, ya. Di antara perempuan di zaman Nabi juga mereka ya ikut menghadiri sholat Jumat ada. Ya. Kata Nisau kadali Yashadna mau satu Jumat. Ya. Maka dari dari, dari Ummu Hisham binti Harisah bin Nu'man dia berkata kami menghafal surah Qaf kata beliau. Kata perempuan ini kami menghafal surah Qaf ya, kecuali dari Rasulullah ketika seringnya beliau berkhutbah Jumat. Jadi menghafal surat Qaf dari Ummu Hisham ini ya, karena sering Nabi baca ketika salat Jumat di khutbahnya. Ya, sehingga dia hafal, artinya menunjukkan dia ikut hadir salat Jumat. Sehingga dia menghafal surat kalau di pada pada dari khutbahnya Rasulullah ya. Enggak ada larangan ya perempuan dengan salat salat Jumat ya. Bahkan juga pernah wakon naya syahid na faridah ma au Bahkan sebagai mereka salat di masjid, salat wajib. Seperti duhur, asar dan seterusnya gitu ya. Maka boleh yang enggak ada larangan. Walaupun kata apa namanya? ada hadis yang sahih ya, sauta tempat salat di rumah. Namun enggak boleh dilarang. Enggak boleh di, enggak boleh dilarang ya. Dengan syarat dia di dia tidak boleh make wangi-wangian. Yeah. tidak boleh juga bersolek ini lihat yeah. ida saya datil marah altidak kunna ya, masjid Fala tamas apabila kata nabi kalian ikut berjamaah di masjid maka janganlah menggunakan farfum nggak boleh bagi perempuan ya yeah. bisa haram itu hukumnya kalau kembali pakai farfum laki-laki maka sunnah pakai farfum ketika masjid tapi juga mengatakan ya yeah. ayo makhluk kata rasulullah ashabat Bahura Fatajhana mana insyaallah siapa saja teman kita Nabi yang apa namanya memakai parfum maka janganlah ikut Salat bersama kami di masjid. Jadi boleh ya. Bahkan Nabi juga mengatakan ida apabila seorang perempuan memakai parfum kata Nabi kemudian dia berjalan melewati suatu kaum kemudian kaum itu menciumnya ya maka kata Nabi apa ya fayakada ai zaniyah telah berbuat zina. Jinah dikatakan penciuman. Ya. Tiap itulah yang telah saya bacakan ya. Semoga bermanfaat. masih banyak mengenai bagaimana perlakuan kepada para wanita ya. Ya kita lihat sebenarnya sudah